Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi di sini sama saya Apip dari AKH Channel. Di video kali ini saya akan mencoba berbagi buat sahabat semua bagaimana caranya untuk membuat draft dasar, sahabat ya. Buat draft dasar dari bahan bonsai ini adalah iprik pucuk merah, sahabat ya. Boleh dilihat ini iprik pucuk merah ini udah saya bentuk dengan draft dasar seperti ini, sahabat ya, dengan ukuran small, dengan batang sekitar satu jempol kaki, sahabat ya. Nah, ini dari apa, dari hasil budidaya ini, sahabat ya, hasil dari cangkok saya buat bonsai iprik pucuk merah ini. Nah, sudah tumbuh dengan dua cabang, sahabat ya, sesuai yang saya harapkan. Nah, di sini boleh dilihat sama sahabat, sudah keluar cabang. Kalau melihat dari struktur batang ukuran sejempol kaki dengan dua cabang segini, ini sudah mewakili, sahabat ya. Kalau misalkan kita bagi dua, ini sudah mewakili. Makanya saya langsung bikin gerak dasar ukuran small seperti ini, sahabat ya, ukuran mame lah, ukuran kecil. Dengan pertumbuhannya ini yang kanan, ini kiri, ini udah pasti, sahabat ya, udah jelas terlihat. Dan saya membuat gerak dasar seperti ini karena ini udah sesuai dengan harapan, sahabat ya. Tumbuhnya kiri kanan udah saya lakukan dengan gerak dasar seperti ini. Nah, boleh dilihat sama sahabat. Ini udah pertumbuhannya udah bagus, sahabat ya. Ini untuk mengisi background ke arah ke belakangnya. Terus di sini juga tadinya udah ada tumbuh ke atas, sahabat ya. Bertumbuh ke atas. Terus di sini saya melakukan penahapan dengan mengganti alur mahkotanya dengan cabang yang ini, sahabat ya. Yang ini udah saya tahap supaya dari bawah besar terus agak kecil ke atasnya mengerucut, sahabat ya. Nah, ini boleh dilihat. Ini untuk mengisi background ke arah sebelah belakang, sahabat ya. Udah saya pangkas juga biar nanti menyeimbangkan juga dengan batang utamanya ini, sahabat ya. Nah, ini rencananya ini udah sesuai dengan apa, dengan ekspektasi saya pertumbuhannya. Ini nanti akan mengisi jalur ke arah belakang, sahabat ya, ke arah sebelah sini untuk mengikuti dari gerak dasar alur batang yang sebelah sini, sahabat ya. Nah, ini ada pertumbuhan kecil, mudah-mudahan ini nanti tumbuh besar, sahabat ya, akan mengisi ruangan ke arah sebelah sini. Nah, ini untuk kalau yang ini nanti bisa aja ditahap lagi, sahabat ya, kita taikan untuk menggantikan alur mahkota yang sebelah sini. Tapi kalau misalkan kita ukurannya cukup segini, ini bisa diarahkan ke sebelah sini, sahabat ya. Nah, ini ke sebelah sini nantinya yang pertumbuhan yang ini. Kalau yang ini udah sesuai dengan harapan, sahabat ya, pertumbuhannya ini udah sesuai dengan harapan. Ini nanti tinggal mengisi ke arah sebelah sini, ini tinggal mengisi ke sebelah sini, ini tinggal mengisi ke arah sebelah sini, dan ini untuk menjalur, untuk arah jalur ke arah sebelah sini. Jadi nanti bentuknya seperti ini, sahabat ya. Nah, ini boleh dilihat gerak dasarnya ini udah terlihat, sahabat ya, udah terlihat bagus sesuai dengan apa yang saya harapkan, sahabat ya. Kalau misalkan kita mempunyai batang kecil seperti ini, terus pertumbuhannya dengan dua cabang, alangkah baiknya kita program seperti ini, sahabat ya. Nah, ini bonsai, bahan bonsai iprik pucuk merah, sahabat ya. Nah, ini boleh dilihat pucuknya sangat merah sekali. Ini saya dapatkan dari cangkok. Kalau nggak salah, sahabat ya, dulu dari cangkok saya dapatkan, saya pelihara. Ini baru saya tahap sekitar 5 bulan, sahabat ya. Dari sini saya potong keluar cabang 2, terus saya tahap lagi di sini, lakukan pemotongan, keluar lagi tunas. Nah, ini udah sekitar 5 bulan, sahabat ya. Nah, ini rencananya akan saya bentuk bonsai mame, sahabat ya, dari bahan bonsai iprik ini. Nah, ini boleh dilihat. Saya di sini hanya memberikan sedikit
apa yang saya dapat sahabat ya, dari teman-teman sahabat YouTube. Saya akan berbagi lagi ke sahabat semua bagaimana cara untuk membuat kilat dasar bahan bonsai iprik dengan ukuran yang mame sahabat ya. Nah seperti ini kita lakukan, penahapannya tadi sudah saya jelaskan, terus kita sesuaikan juga pertumbuhan-pertumbuhannya. Nanti ini di sini ada pertumbuhan akan saya tahap lagi biar menyeimbangkan juga dengan batang yang utamanya sahabat ya. Nah, seperti ini. Kalau ini tidak akan saya apa? Tidak akan saya tahap lagi. Ini akan saya besarkan. Akan saya bentuk biar nanti tinggal nunggu ranting-ranting dan cucu-cucu rantingnya sahabat ya. Nah, ini boleh dilihat gerak dasarnya seperti ini. Saya hanya sedikit memberikan informasi sharing ke sahabat semua bagaimana teknik membuat kilat dasar dengan bahan bonsai iprik pucuk merah sahabat ya. Nah ini boleh dilihat sama sahabat, ini adalah gerak dasar yang saya buat. Nah ini dari mulai karakter batang, terus calon tumbuh dari tunasnya, kita lihat juga arahnya ke sebelah mana. Terus kita pilih juga nanti cabang yang mau kita pakai yang mana. Nah ini seperti ini sahabat ya. Saya hanya berbagi sharing ke sahabat semua bagaimana cara teknik membuat gerak dasar dari bahan bonsai untuk ukuran mame sahabat ya. Terima kasih banyak sahabat, bagi sahabat yang baru menemukan channel dari AKH Channel, mohon dukungannya sahabat untuk di like, di share, di komen, dan di subscribe juga. Mudah-mudahan video ini sangat menginspirasi bagi sahabat semua yang akan membuat gerak dasar bonsai dari bahan bonsai beringin sahabat ya. Mudah-mudahan sahabat semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal dan barokah sahabat ya. Saya tutup video ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.